selamat datang kembali di channel YouTube Diva Nature. Dan kali ini sarapan pagi yang akan saya buat adalah roti daging asap. Untuk langkah pertamanya, kita oleskan terlebih dahulu margarin di atas sebuah teflon ya, yang berukuran agak lebar seperti ini. Untuk kita memanggang sebentar untuk daging asap slice yang sudah saya siapkan. Nah, ini daging asapnya langsung kita panggang aja. Dan daging asap ini kan irisannya tuh tipis banget ya, jadi sengaja saya panggang 4 untuk kita timpa jadi satu supaya agak lebih tebal. Lalu kita pecahkan telur ya, 2 buah telur. Kita kocok. Dan kita beri sedikit saja kaldu jamur. Lalu kita masak di atas teflon seperti ini. Masukkan roti, kita bolak-balik sebentar, beri taburan wijen. Kemudian kita balik dan juga tambahkan daging asap, keju, kita lipat seperti ini. Kita balik sebentar. Sudah sedikit matang, langsung kita angkat dan plating di piring. Beri taburan saus mayones dan juga saus tomat. Nah, ini pasti rasanya enak banget ya. Nah, selamat mencoba ya. Jangan malas untuk merecook resep-resep dari Diva Nature. Buat hari-hari kita semakin menyenangkan, karena bahagia itu kita yang ciptain sendiri. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Diva Nature dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.